Mantan intelijen Israel mengakui ketangguhan kelompok militan Hamas Palestina sehingga sulit untuk mengalahkan Hamas dalam operasi darat IDF. Dikutip Anadolu Selasa 5 Desember 2023, ex-mantan kepala Divisi Intelijen Militer Israel Tamir Haiman mengakui tidak mudah untuk mengalahkan kelompok militan Hamas. Menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh tentara Israel di jalur Gaza Utara. Ia mengatakan pencegahan serta keamanan militer Israel di Timur Tengah akan menjamin kemenangan besar bagi Israel, namun saat ini Israel masih jauh dari kata kemenangan. Haiman meyakini bahwa melenyapkan kelompok Hamas adalah sebuah tantangan. Bahkan 60% kemampuan militer Israel disebut bisa hancur. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pertempuran di jalur Gaza Selatan akan lebih rumit karena wilayah tersebut berpenduduk padat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.